Kapan Channel, balik lagi bersama aku Tika. Kali ini aku tiba di car wash atau tempat cucian mobil yang ada di Jepang. Jadi di Jepang itu tempat cucian mobil ada macam-macam. Ada yang Jido, yang maksudnya pakai mesin, terus ada yang manual. Kali ini aku mau nunjukin kalian yang manual. Simak ya. Jadi menu yang disediakan itu ada macam-macam. Ada yang cuma mizu aja, air aja. Terus ada yang pakai sampo. Terus ini pakai kayak semacam foam gitu. Jadi terus nanti pada 2 menit pertama itu air biasa, terus foam, terus didiemin 12 menit, habis itu dicuci lagi pakai air. Harganya pun bervariasi ya, guys. Ada yang cuma air aja 6 menit 200 yen, 300 yen, 500 yen, 600 yen, 800 yen. Dan yang paling bagus itu yang 800 yen, dia pakai coating juga kayak gitu. Jadi benar-benar apa? Bersih gitu. Terus untuk mesinnya kayak gini. Jadi mesinnya tempat masukin uangnya di sini, dan kalian harus hati-hati soalnya ini outsirinya demasain. Jadi harus pakai uang pas. Pertama aku mau nyuci yang pakai sampo, jadi kita masukin yang 300 yennya. これ押して スタートボタンを押してください。スタートボタン。 Kalian untuk nyemprotnya harus berhati-hati ya guys, soalnya ini kan ada waktunya cuman 2 menit. Jadi kalian harus benar-benar teliti, jangan sampai kelewat dari 2 menit dan harus rata semua mobil. Ini yang kejadian kayak aku ini. Aku agak telat, jadi aku fokusin ke kanan bagiannya mobil. Ternyata jikanya waktunya kurang 30 detik aja. Ayo cepat, cepat. Dan ini mulai keluar sampo campur sama air ya guys, jadi bukan samponya sendiri, airnya sendiri, jadi udah langsung dari satu tinggal nyemprot. Dan untuk semprotan ini kayak ada tekanannya gitu, jadi semprotan ini berkekuatan gede ya guys. Ini bisa ngebuat si kotoran-kotoran itu lari, terus debu-debu lari, pokoknya yang lengket di mobil itu lari semua.
Cuman tetap kalau misal ada yang membandel harus pakai spons untuk menghilangkannya, dan itu bisa dilakukan setelah proses penyemprotan sampo dan air ini selesai. Jadi mobilnya didiamin dulu, soalnya kan ini ada sampo-nya. Jadi buat ngangkat-ngangkat kotorannya itu selama 6 menit terapung. Sebelum semuanya selesai, aku bakal ngajak kalian buat ngeliat untuk pencucian mobil secara Jido atau otomatis. Jadi udah ada yang nyemprot-nyemprot kayak gini ya. Ini untuk tarifnya lebih mahal ya guys. Untuk yang paling murah itu sekitar 500 yen. Terus yang paling mahal kemarin 1200 yen kalau nggak salah. Cuman kita mau nyoba yang paling murah yang 500 yen dulu ya. Untuk tahap prosesnya sendiri ada 3 tahap. Yang pertama yaitu penyemprotan. Terus penyemprotan air maksudnya. Terus yang kedua kayak itu sikat-sikat ini yang lagi bergerak ini. Jadi dia kayak ngebersihin mobil. Ini bahannya kayaknya lembut banget sih kalau dilihat, nggak bakal tuh yang namanya mobilnya lecet karena ini. Karena itu lembut banget, nggak ngerti dari serat fiber atau apa gitu. Terus yang ketiga ada proses pengeringan. Jadi untuk pengeringannya pakai kayak apa namanya, angin, tekanan angin yang tinggi. Jadi kalau kita simak video ini terus pasti tahu maksudnya. Dan ini mulai dikeringkan ya teman-teman. Jadi pakai alat kayak gitu, disemprot pakai angin kekuatan gede dari depan ke belakang kayak gitu, jadi airnya itu kayak bisa turun gitu, bisa lari. Jadi ntar kita tinggal apa ngelapnya itu nggak terlalu banyak air.
Terus habis ini kita coba di mobil kita sendiri ya. Gimana sih rasanya di dalam, kayak apa? Jadi kayak gini nih. Sudah selesai jadi proses pembersihannya, selesai dari 3 tahap. Jadi kita harus memindahin mobilnya ke tempat yang udah disediakan. Jadi di situ nanti disediakan kayak lap, terus yang buat bersihin dashboardnya mobil juga. Akhirnya mobilnya udah selesai dicuci dan bersih banget. Ini aku tinggal ngeringin yang tadi masih belum 100% kering ya guys. Jadi mungkin ada 20% yang masih harus dibersihin. Dan ini kayak celah-celahnya gitu kan masih belum bisa di apa namanya dikeringin. Ini dikeringin manual pakai lap. Hasilnya kayak gini. Dan balik lagi ke pencucian yang manual ya guys. Jadi setelah tadi nunggu 6 menit, ini siap-siap buat ngebilas mobilnya. Stato. Jadi selesai didiemin, ini dibilas lagi pakai air sekitar 2 menit ya buat ngilangin apa bekas-bekas samponya tadi sama apa namanya koreksi aja yang sekiranya kotor kayak gitu. Thank you.
Dan kalau udah selesai, kita harus ngepindahin mobil dari tempat cucian ke tempat pengeringan. Tempat pengeringan ada di sini ya, guys. Jadi harus dipindah ke sini. Lapnya pakai manual ya guys. Ah, Nuras. Selesai. Nuras anak Pino. Terus dilap-lap sendiri. Sampai ya. Ini aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.